seperti yang kemarin kita bahas, kenapa harus ada medical check up. Jadi enak. Yang di lingkar ini yang tinggi-tinggi, kolesterol mestinya 200, dia 250, trigliserid mestinya 150, dia 197. Jadi yang tinggi sekarang gulanya, kolesterolnya, sama trigliseridnya. Nah, ini data yang valid sudah. Jadi nggak tebak-tebakan. Karena penyakit itu nggak bisa tebak-tebakan. Kita salah vonis, salah obat, salah penanganan pada akhirnya. Selamat Tuhan. Dulu dia nggak pernah ngerasakan yang namanya sakit. Saya sentuh mau keras apapun ini Mas Raja, dia nggak pernah ngerasa sakit. Diem, gulanya dia tinggi. Dia sebenarnya pinter, Pak Budi ini pinter. Pinter apa? Pinter ngejaga iya. Pinter untuk naikkan juga iya. Ketika dia bagus, mestinya dia terus dikontrol, jadi biar stabil. Saya kan kerjanya di proyek, jadi makan tuh apa aja ya saya makan gitu. Jadi nggak kontrol dari pola makan kalau itu. Iya Mas. Geli kan? Iya. Coba sekarang dulu. Iya, iya. Ya. Geli dikit Pak Budi. Iya, iya. Oke. Okay. Ini Pak Budi. Iya, Mas. Geli Pak Budi. Iya, iya. Satu lagi. Iya. Bonus. Iya. THR satu. Iya. Nih, gula. Iya, Allah. Iya. Aduh. Nih gula Pak Budi. Iya, gula. Nih pabrik gulanya. Iya. Nih pabrik gulanya. Aduh. Gulanya Pak Budi. Iya. Ya kalau lihat Mas Angga tadi nekan saya, nggak begitu berat, cuman memang sakitnya banyak penyakitnya mungkin itu seperti kayu itu terus sakit sekali tadi, biasanya nggak kayak gini kayaknya. Tambeng sih wong ini. Iya, tambeng. Padahal karena pertama sangga yang terakhir ya gini, disuruh jangan makan sembarangan yang terakhir ya bilang gitu. Dirasat akhirnya dia kena kemarin itu diinfus. Bulannya naik. Sekarang itu apa sakit-sakitan gini. Kapok ya. Aduh ya kapok. Kapok. Iya. Nih. Kita hajar dulu. Bonus Pak Budi. Ya juga ya Allah. Imbu isi toh. Aduh. THR Pak Budi. Aduh. Ya Allah. Ya mungkin dari gulanya itu kan tinggi. Kolesterol tinggi. Jadi kena tekan memang sakit sekali. Biasanya saya enggak sakit. Enggak sakit saya sini. Ini tadi parah sekali gitu. Biasanya enggak tahu penuh-penuh apa pakai penuh-penuh. Selawat ping telu nanti ayamnya saya doain semuanya. Izinmu ya. Ini jadikan pelajaran sudah, jangan sampai jatuh ke jurang yang sama. Eman-eman, bocone sik enom sik ayu iku. Oh, lagi sekenten. Udah aman ini sebenarnya sih. Iya. Mungkin ini bukan batunya yang kumat. Lemak eh. Iya. Selamat ya. Makannya ini ngawur. Juragan pepaya ini. Saya Ervan Purnomo dari Jember. Keluhan saya sakit ke sini. Dulu dari dokter Jember Klinik, Pak Budi itu, hasilnya batu ginjal. Dia udah sembuh sebenarnya. Jadi ketika batu ginjalnya udah bersih, pada akhirnya ngerasa sehat dan makannya ngawur lagi. Sehingga pengkristalan lemak yang ada di batu yang ada di ginjalnya itu mulai mengkristal lagi dan merasakan sakit lagi. Ketika kita kasih kontrol, nah, kita cepat tangani biar nggak ada proses pengkristalan batu lagi. Kita operasi dulu. Lemak eh. Nih. Dulu memang dia ada batu dan batunya itu bukan murni batu, jadi lemak yang mengkristal pada akhirnya ketika di USG itu berbentuk seperti batu. Dia kan makannya ngawur, nyampah ya, makannya. Iya, iya, betul makannya. Paling nggak dimakan rumput gajah aja sama plastik. Makannya tuh nggak mie, nggak jeroan itu kalau makan betul dimarahi itu marah-marah. Dibilangin sama bapak sama ibu tambah marah. Kenapa kok nggak boleh makan? Nggak apa-apa, sehat. Itu. Diam. Panas. Satu lagi. Bonus satu. Tak imbui. Lagi. Kita potong, kita hancurin. Jadi insya Allah larut kalau nggak lewat BAB, dia lewat pipis biasanya.
Nih. Diam. Ini besi pegang Mas Herman. Geli dikit. Lagi. Itu lagi. Bonus Mas. Tak imbui. Promo, promo, promo. Iklan satu Mas. Rasanya itu panas, sakitnya minta ampun. Wes, wah. Pokoknya itu nembus sampai tulang itu. Rasa sakitnya itu, panasnya itu. Terus minyak keringat ini kok basah? Nih. Diam. 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 Tekuk mau kemana? Diam. Satu lagi. Hah? Belum dia apa-apain. Hah? Lek jomongi mae mbek pae maem. Mampok ya. Mie es Mas Angga. Oh, makan mie. Nek kalau bedane sampean bene. Saiki petuk Mas Angga tak omong nih. Orang itu paham sih, apa yang gak boleh dimakan dia paham. Cuma karena pengen dan enak, pada akhirnya dia ngelanggar. Boleh, kita makan boleh. Cuma dalam kategori yang wajar dan pas, gak berlebih. Jangan gentut lu. Duduk adep sana selonjor Mas. Adep depan sana tuh. Nih ada yang seru. Pak pegang tangannya Pak. Asik. Pegang tangannya itu. Pegang tangannya itu. Satu lagi. Menengok Mas. Meneng Mas Ervan. Lagi Mas Ervan. Bonus satu. Imbui. Ampun, ben kapok iki. Sampe kapok ben iki kan dibaleni nek. Oh, kabeh dipangan deh. Ragas deh, Bu. Ragus. Kangane ngemur ya. Panjune ndi iki? Kok gede sekali. Kok enggak bawa timba sekali sampean? Yang santen lah. Yang santen. Artinya bawa timba sampean ini. Salawat. Tiga kali. Izinmu ya Allah. Sembuh sehat ya. Sekarang enak, lega, enteng. Jadi ada perbedaan sih. Tadi ada sesek sebelumnya. Sekarang udah seseknya itu udah mendingan, enak. Rasa nyeri-nyeri di sini tuh udah mulai menghilang. Setelah sembuh ini mau makan jeroan lagi? Wah sudah Mas, diet dah kayaknya. Libur itu makanan yang ekstrim. Nih yang sampean ditekan nih, bengkak nih. Nah, ini bekasnya operasi, dia udah menipis, sampean tekan, hancur dia. Untung nggak lumpuh sampean, tapi hampir ini sudah. Diri. Apa? Gak usah dibantu.